mangga yang saat ini kemampuan produktivitasnya, kecepatannya dalam pembuahan itu sangat luar biasa ya. Ini adalah penampakan buahnya ketika sudah matang, warnanya kuning. Jadi warnanya di bagian luar itu kuning. Nah, kemudian di dalamnya juga dia kuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pendek ini kami ingin membahas salah satu varietas jenis mangga yang kami kembangkan pula. Ini adalah mangga jenis cukanan. Mangga yang saat ini kemampuan produktivitasnya, kecepatannya dalam pembuahan itu sangat luar biasa ya. Ini adalah bibit hasil dari cangkok, cuma cangkok dari ranting lah ya. Ini turun cangkok itu belum sampai usianya ya, belum nyampe 2 bulan, 1,5 bulan. Dia terubus kemudian langsung ngebawa bunga ya. Ini salah satu memang keunggulan dari mangga cukanan. Mangga asli dari negara Thailand ini memang luar biasa genjahnya. Kita akan coba lakukan perbandingan dengan mangga yang lain yang sejenis. Nah, ini metodenya juga sama, cangkok dengan metode di ranting, tingginya sama. Ini adalah mangga jenis Red Emperor. Balik lagi, tingginya hampir sama. Cuma di sini belum. Nah, kita lihat di sini kalau untuk yang cukanan, dia udah berani membawa bunga. Nah, kita mau coba untuk mangga cukanan, kecepatannya emang kita akui. Kami di sini mengakui. Lalu bagaimana buahnya? Namun memang sebelum kita review buah, kami tunjukkan dulu ini pohonnya. Sekecil ini ya, dia udah mampu berbuah. Dan ini adalah solusi untuk tambul ampot atau mungkin yang ingin kecepatan berbuah, buahnya cepat. Ya, salah satu jenis solusinya adalah untuk mangga cukanan ini ya. Lalu kemudian kita lanjut review buahnya. Ini adalah penampakan buahnya ketika sudah matang, warnanya kuning. Nah, kita coba kupas dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah mangga yang kita baru petik di hari ini, artinya di hari yang sama. Nah, ini. Nah, seperti ini dalamannya ya. Jadi warnanya di bagian luar itu kuning. Nah, kemudian di dalamnya juga dia kuning ya. Dan ini bisa dikatakan minim serat. Nah, kita tunjukkan ya. Seratnya sangat minim, dia kuning. Nah, ini kita perlihatkan. Nah, menurut kami kalau untuk rasa ya, ya bisa dikatakan oke lah. Manisnya dapat, warnanya juga dapat. Dan yang paling penting dan yang paling menonjol di mangga ini adalah kecepatan buahnya. Jadi menurut kami mangga ini layak untuk dijadikan koleksi. Oke, demikian video singkat mengenai review mangga cukanan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.